Q&A. Boleh dengar? What's up guys? So, sekarang saya akan mengasihkan beberapa Q&A. So, soalan first, apakah perasaan masa mula-mula tahu kena buat online exam? Apa yang bermain di pikiran? So, first, bila pagi tahu ada online exam, saya rasa sedikit deg-degan. Sebab ada nilai, saya ada, walaupun time itu saya ada masalah, but time itu ada personal problem. So, tambah-tambah lagi ada announcement yang ada online exam. So, ada rasa tekanan sedikit lah, tapi syukur sebab saya berjaya mengatasi. Saya berjaya membuang mindset yang negatif, yang dimana saya cakap yang saya tidak boleh buat, tapi sebenarnya saya boleh juga buat. Saya berjaya berpikir positif. And then, soalan kedua, adakah kamu merasa online exam ini menyusahkan pelajar atau satu cabaran buat pelajar? Bagi saya, online exam ini merupakan satu cabaran buat pelajar. Dan dia ikut situasi, sama ada dia menyusahkan ataupun tidak pada pelajar tersebut. Kalau pelajar tersebut ada internet connectivity yang lemah, seperti yang saya hadapi, itulah. Ya, menyusahkan juga, tapi yang kita rasa susah, kita mesti pikir bahwa every problem have its own solution, gitu. Jadi, itu cabaran lah. Kalau macam itulah, saya rasa dia cabaran yang best lah. Kongsikan pengalaman sepanjang, soalan ketiga, kongsikan pengalaman sepanjang online exam 9 Jun hingga 13 Jun. Pengalaman saya best lah sebab bukan selalu macam gini kan. Bukan selalu ada online exam macam begini, so dia rata best lah ada online exam yang macam mencabar gitu. Lepas itu soalan keempat, perkara yang paling mencabar atau masalah yang dihadapi semasa online exam dan cara mengatasi masalah tersebut. So, perkara yang mencabar, of course lah soalan-soalan exam yang mencabar. Kalau dari segi macam haiwan-haiwan gitu, so, saya kan jawab apa exam time itu di atas ni. Jadi macam mana? Ada juga yang hujan lah, ada juga yang hujan, ada hari yang hujan tapi bujurlah hujan tidak terlalu lama. Lepas itu seperti yang ada dalam video saya itu ada itu tubuhan, tapi tidak lama lah tubuhan masuk ke lampu, saya berjaya melepaskan tubuhan tersebut. And itulah antara cabaran dia. Tapi itulah yang paling cabar dia punya soalan itulah. Perlu itulah jawab dengan betul soalan exam itu. Tapi so far so good. Soalan kelima. Apakah nasihat atau kata-kata semangat yang boleh diberikan pada pelajar, buat pelajar-pelajar selain sekiranya mereka juga perlu menduduki periksaan atas talian? So, sekarang ini saya percaya hampir semua pelajar ada kemudahan dengan kereta. Macam saya kan, walaupun kami punya kereta kancil saja, tapi kereta kancil yang legend. Tapi semua orang ada transport kan, ada transport, so gunakanlah transport itu untuk pergi ke pusat internet contohnya. Sekiranya macam contohnya student kurang connectivity, internet connectivity di rumah, so minta tolong parents untuk hantar ke pusat internet untuk mendapatkan internet connectivity yang lagi kuat time exam. So itulah antara solution. Sebenarnya saya pun tidak terfikir time itu sebab kalau saya pergi pusat internet pun, ya menyusahkan lah, menyusahkan. Karena saya pun jalan pun tidak berapa oke. So, takutlah kereta itu rosak. Kalau selalu dibawa jalan-jalan, pergi pusat internet contohnya, kayak gitu. Apalagi ya, nasihat saya, jangan buat mengeluh. Tidak apa juga kalau mengeluh, tapi yang penting perlu reflect balik. Kita perlu pikir, sesusah manapun kita, ada orang yang lagi susah, kita bersyukurlah dengan apa yang kita ada, dan kita perlu berusaha lah. Kita perlu berusaha. Sebab ini, macam online exam ini macam dia menentukan bahwa kita punya grade di university. Jadi dia sangat penting lah, ini exam ini, online exam. And jangan berputus asa,
kamu perlu cari penyelesaian untuk setiap masalah, and always be positive. Always think that you can do it. Believe in yourself, okay? So, itu sahaja. Setakat itu sahaja saya punya perkongsian untuk hari ini. Terima kasih karena telah menyediakan soalan ini. Jadi, itulah. That's all from me. Thank you so much for watching my video. See ya on my next video.